Sama-sama Rabbi syurah li sadari wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin ya fattah ya alim iftah qulubana futuhal alim. Alhamdulillah, pertemuan yang lalu pada nasihat yang ke-57 kita membahas tentang tiga hal penting dalam diri kita ini ya. Yang pertama cahaya, yang kedua basirah, yang ketiga adalah hati ya. Maka tiga hal ini satu kesatuan yang tidak bisa lepas ya. Cahaya itu kekuatannya membuka kebenaran. Kalau sudah terbuka kebenaran, maka ada yang namanya basirah, penampakan. Ya. Nah, kalau sudah tampak, ya, maka kita akan melihat, oh ini bagus, oh ini jelek. Ya. Maka basirah ini akan melahirkan hati, yang hati itu kalau memang basirahnya benar, dia akan menerima. Tapi kalau basirahnya tidak benar, maka dia akan menolak sebuah kebenaran. Kita ini semua harapannya menerima segala macam kebenaran, dan menerima kebenaran ini memang seperti yang saya sampaikan pertemuan yang lalu, tingkatan nikmat yang nomor tiga ya, yaitu taufik, melahirkan apa? Kekuatan untuk taat. Seperti kita lihat ada orang yang luar biasa menjaga diri untuk senantiasa tidak lari dari perintah Allah, tidak tercebur ke dalam dosa. Kalaupun tercebur, kepengen segera bangkit, membersihkan diri. Maka sebenarnya ini yang tanaman paling berat. Tanaman apa? Paling berat. Untuk kita mendidik siapa? Mendidik diri, mendidik keluarga. Jadi kalau ditanya ayat Allah tentang ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum ya wa ahlikum naro, caranya tiga ini. Dapatkan cahaya biar terbuka
sehingga basirah kita bisa melihat, baru hati kita bisa menganalisa. Ya. Harus terbuka. Tanamkan dalam diri ini kepada diri kita dan anak-anak. Ya. Kepada diri kita dan ini sebenarnya dalam dunia pendidikan yang paling sulit. Kalau sekedar ngajari anak pintar, anak terampil, itu mudah. Ya, Pak Ari ngajarin anaknya bisa musik, ah itu paling mudah. Paling mudah. Saya juga sudah nyoba kok ngajarin anak SD bisa main apa namanya? Pianika, main senar drum. Nah, itu mudah. Ya, tidak perlu, tinggal dirinya saja nanti mau menekuninya apa tidak. Mas Eji ini pintar ngurusin radiator, ya, tidak harus kuliah ngurusin radiator. Benar tidak Mas Eji? Cukup dari ilmu, ilmunya besanat ya, dari bapaknya dari mana? Wong Jepang itu paling takut nengok bapaknya nih, ngapok. Radiator yang rusak diberes oleh Wak Marwan. Makanya wong Jepang itu kalau ketemu Wak Marwan takut. Radiator yang malah meledak itu pacak beres. Nah, kalau main tidak laku jualannya. Oh, radiator. Ya. Jadi hal-hal terampil sekedar bisa nyari duit itu. Ya sebenarnya tidak perlu sekolah yang tinggi-tinggi, bahkan ada yang tidak kuliah lebih kaya daripada yang kuliah. Ya, ini ngomong depan Kak Rodi. Kak Rodi, mohon maaf, walaupun kamu anggota DPR, wong yang gajinya lebih besar daripada anggota DPR banyak, ya banyak. Terlihat tahu-tahu mede. Maka kalau Kak Rodi kepengen jadi wali kota, niatnya cuma ngambil apa untuk kayo, itu salah satu keputusan yang keliru. Itu obrolan saya dengan beliau. Ya, jadi kita tuh kalau ngobrol sama mereka juga ngasih masukan gitu. Ya terserah, tinggal hatinya Iqbal atau Idbar. Tapi kalau dia punya cahaya, kalau dia punya basirah, dia akan Iqbal. Dia akan menerima. Jadi memang kekuatan-kekuatan seperti ini kayak HP nih. Ya. Ini dia ada yang namanya nur, cahaya. Ya. Sehingga menangkap sinyal. Kalau sudah menangkap sinyal, ada basirah. Ada pergerakan. Basirah itu apa namanya? Loading itu namanya. Membaca. Ya, kalau bisa dibaca sama dia, tinggal aplikasinya bagus atau tidak. Kalau bagus, downloadnya dia akan Iqbal menerima. Setiap Pak Yul buka Facebook, sinyal sudah ada, loadingnya sudah oke, pencet hidup, siaran langsung oke. Ya, nah itu namanya. Nah ini kalau HP itu walaupun bagus, sinyalnya tidak kaki. Hebatlah Pak Pendi nelpon, halo BM Show. Ya, itu yang uji wong dulu beli radio tidak nyual sinyal. Beli radio tidak jual sinyal, jadi dia beli radio di kota. Namanya beli radio di kota kan sinyal radio banyak, dites pade 10 sinyal, nah, bagus ya. Nyampe ke dusun, marah-marah dia, yang jual mudi. Aku beli, dan nanti soal, berarti dia memainkan. Marah-marah, ngamuk-ngamuk di toko, ditanya sama tukang toko, bapak tinggal di mana? Ditinggal itu. Oh ya Allah pak, hebatlah jualan aku nih. Man di sana udah katik sinyal radio, udah nyampe. Balik, aku gak kalah, aku nak yang ada sinyalnya. Mana sinyal itu tidak katik di radio. Ya, beli pulsa bisa, beli pulsa bisa, tapi beli sinyal tidak bisa lah. Ya, uang sinyal itu satu fasilitas yang tidak dijual.
Nah, maka nur ini hiduplah di tengah wong yang punya cahaya. Hiduplah di tengah wong yang punya sinyal. Biar apa? Biar nyambung, ada pergerakan. Contoh, Pak Ari sama Pak Yul. Ya. Pak Yul ini lain operator, sinyal tidak nyampe. Nebeng dengan Pak Ari. Bisa apa namanya? Hotspot enggak? Nah, itu. Jadi kita ini hidup satu sama lain tuh saling menhotspot. Saling menhotspot. Pak Pendi yang tadinya aku nih ngapo subuh nih agak malas, tapi dia melaku ke masjid lah. Aku ke masjid be. Siapa tahu kayak nengok-nengok wong nih jadi semangat. Pas nengok mungkin Pak Pendi lagi ke masjid, ada nenek-nenek yang berupaya pakai tongkatnya, langsung timbul tuh basirohnya. Ya Allah, ini nenek ini semangat tiap pagi ini ke masjid. Akhirnya timbul iqbal di hati. Dan ini malas nih godaan setan, be. Nah itu tuh nur basirah qalbun. Itu. Ya, nur basirah qalbun. Nah, jadi kalau lagi malas-malas, jangan kumpul sama yang malas. Makin malas. Kalau lagi malas-malas, kumpul sama yang tidak malas. Sama Cak Wak Pendi lagi buntu, kumpul sesama buntu. Satu buntu bertemu dengan satu buntu sama dengan dua orang buntu. Ya. Nah, masa kan Mang Rosik lagi buntu juga. Wak Pendi cerita dengan Mang Rosik. Oh, ya Allah, aku ini lagi buntu. Kunci Mang Rosik sama. Wong buntu ketemu dengan wong buntu dak kate ide. Ya? Dak kate ide. Makanya berkumpullah, bertemulah dengan orang-orang yang bisa memberikan apa? Pencerahan. Ya, bisa memberikan apa? Pencerahan. Makanya ada cerita, ada seorang ibu-ibu bertemu dengan Mbah Maimun. Saya ini punya suami, Pak Ustaz ini ya Kiai, suami saya ini, ya Alhamdulillah kalau saya kerja dia nganter, ya. Kalau saya ngurus anak dia bantu. Cuma suami saya ini tidak suami yang lain, tidak punya kerjaan, nganggur. Ini saja saya yang kerja. Yang bayar listrik, hasil kerja saya. Bagaimana nih Pak Kiai? Kira-kira kalau ibu ini ngadep dengan Pak Ari zaman itu? Matilah, ini laki modelnya itu. Hah? Kalau aku potong, aku cerai hari itulah. Wah, ya kan? Tapi Mbah Maimun berbeda. Orang yang kepengen memberikan apa? Islah, memberikan apa? Nilai-nilai benar. Bagaimana caranya Mbah Maimun, Bu? Alhamdulillah suami ibu enggak mukul. Enggak usah, dia enggak mukul. Suami ibu kasar enggak? Enggak. Nah ini saran saya. Ini saran saya. Ibu mau ikut boleh, mau tidak boleh. Jadi kalau ibu melihat ada sesuatu, ibu tuh pengen jadikan suaminya apa? ATM atau apa? Ya. Nah sekarang gini, kalau lah memang suami memang satu tujuannya adalah untuk kita mendapatkan sesuatu, nah, sekarang ibu bisa tak untuk mendapatkan sesuatu yang lain? Apa Kiai? Jadikan suamimu jalan untuk menuju surga. Kau melayaninya, kau menerima apa adanya. Gimana? Mau tak? Saya coba Kiai. Ah, mudah-mudahan berhasil. Tahun kedua datang. Kiai, Alhamdulillah sikap saya menerima suami saya tak pusing. Tahu-tahu suami saya sekarang sudah kerja. Nah itu, coba kalau ketemu Pak Yul, racun ini, Beh. Laki model mah itu, dekat gunung, laki model mah itu sampah. Awak cantik kau tuh. Ah, selesai. Nah itu improvisasinya Pak Yul. Ya. Makanya kita itu, nak nunjuk nasihat pun begitu, harus tengok dulu, dicahayai dulu, di senteri dulu, sama cak dokter. Kalau ada orang sakit, tak dokter ambil senter, buka mulutnya pak, buka matanya pak, ditengok dulu, dinur
baru basirah. Apa basirah itu? Analisa. Ngapo ini tenggorokannya merah ini? Ngapo ada matonya cain ini? Ngapo, ngapo, ngapo? Baru nanti dihukumi, apa? Diikbali apa ini? Oh ini obatnya, oh ini penyakitnya. Begitu. Jadi memang kita ini ya Allah butuh. Hati kita memang harus bersih. Sebelum hati kita harus bersih, kita harus punya basirah biar kita bisa mengambil sikap. Baru kita yang terakhir nih, yang pertama tadi awal yaitu cahaya. Ya. Maka sebenarnya belajar, konsep belajar itu bukan jadi pintar, jadi tahu. Jadi tahu. Ya, jadi tahu. Beda jadi tahu dengan pintar itu. Beda ya, karena pinter itu Imam Syafi'i itu pinter, apa yang ditengok hafal. Kalau yang duduk di sini ngapa Mbak Yu tidak sadar dirinya ya, nah, itu Imam Syafi'i, apa yang ditengok hafal, tidak lupa-lupa. Kita ini sebenarnya tidak harus nak cak Imam Syafi'i, tidak harus juga nak kayak Imam Hambali, tak harus juga. Itu orang-orang pilihan Allah, tak juga harus cak Imam Nawawi. Gitu loh. Yang penting kita ini konsepnya di sini, punya cahaya, punya basirah, punya apa namanya, punya ikbal, menerima. Karena kalau tak katik cahaya, tak katik basirah, maka hatinya nanti apa? Idebal, menolak. Maka ada orang yang mungkin lah jelas dia itu keliru, lah jelas dia itu salah, tapi dia menolak, itu berarti nurnya dia tidak punya, basirahnya dia tidak punya, maka hatinya akan bersikap apa? Menentang. Nah kalau kita punya dulur, seorang yang sadar, kak aku ini berdosa, kak aku ini bermaksiat, kak kasih aku petunjuk, berarti cahayanya ada, basirahnya main, hatinya mulai menyadari, sambut, peluk, gandeng tangannya. Ya? Nah, yang repot kalau kita punya dulur, jelas-jelas berdosa, jelas-jelas maksiat, jelas-jelas lari dari Allah. Dosa aku apa? Ay, buto. Ini buto. Ya. Ini harus disenteri dulu. Ya. Nah, senteri sat, tengok. Nih gawian kau ni satu dua tiga dah ada dah tertengok depan mata kau ni, ah makanya jangan salah, ada orang yang seling, mohon maaf ini bukan ngomong jorok ya, memandang sesuatu yang kotor nampaknya bersih ya. Memandang sesuatu yang kotor nampaknya bersih, dan itu tidak mudah. Tidak mudah. Ya, hal yang paling kecil belah nyuruh wong berhenti merokok itu kan susah. Benar tak kei? Nanyo be apa tuh nanyo? Nanyo aku tuh dengan kei. Lah jelas merek di kulit rokok itu apa? Ya, nah, walaupun ini aku ngambil yang makruhnya. Kita ini melepaskan diri dari hal yang makruh saja sulit gitu loh. Hal yang makruh loh, apalagi hal yang haram lebih sulit. Kalau sudah nikmat, ya Allah nah ini minuman keras nah merusak otak kau. Lah ditunjuk ini kan loh, satu, dua, tiga. Bahkan lebih hebat lah miras, ngapo? Tidak nanti sehebat rokok itu. Kan rokok itu kan digambari, apanya? Ininya bolong, jantungnya. Miras nanti mestinya digambari itu. Cak mano, mestinya itu di botol miras itu digambari lebih sadis daripada di rokok mestinya. Tapi tidak, miras itu nanti. Itu yang payahnya negeri kita nih. Yang sifatnya makruh, gambarnya ngeri genian. Coba yang rokok itu digambari, bahkan kalau perlu ada yang main-main ke neraka dan fotoi. Gambar ini kan terbalik, man. Yang rokok, wah,
bahaya. Padahal ini masih hukum makruh. Tapi yang miras, ya mestinya tuh lebih sadis gambarnya tuh. Nah, itulah namanya politik. Jadi politik ini susah, ya. Kenapa? Ada nilai-nilai bisnis yang masuk itu yang repot, ya. Adalah ya, kita kalau kesini lain, bukan ngaji hikam nih kayak ini, ngaji terkam namanya, ya. Ya, kita pokoknya saling tahulah dengan dunia ini. Yang namanya dengan dunia ini, ya, kapan sudah ditabok dengan al-fulus mulus? Kapan sudah ditabok dengan apa? Al-fulus, mulus lah itu. Ya. Nah, maka balik ke kita. Wa innama tadharul haqa'iqu, tidak ada lain kebenaran itu akan nampak fi awaridin nufus, di dalam semua bagian jiwa kita ini, allati minha al-husnu. Nanti kalau kita nurnya sudah bermain, basirahnya sudah bermain, hati kita sudah bermain bisa menerima, akan muncul apa namanya? Dua perkara. Apa? Sedih sama senang. Sedih sama senang. Ya. Pertama, sedih, Allah, aku nih lalai dari dirimu. Lari dari dirimu, ya Allah, aku nih meninggalkan aku, menyia-nyiakan aku dari dirimu, ya Allah. Nah, itu. Jadi, maka jangan heran para ulama nengok ada burung beok mati sambil mengucapkan la ilaha illallah, nangis. Padahal cuma nengok burung beok. Muridnya nanya, wahai guruku, kalau sekedar burung beok ini, kami pacak nyari yang lebih hebat dari burung beok ini. Bukan burung beoknya yang kutangisin. Aku tuh nengok, dia mengucap la ilaha illallah, ya, tapi cuma di mulut. Cak mano kakek kalau aku mati, kalau aku ini cak burung beo. Nah, itu memang wong yang kalau sudah sensitif itu begitu bawaannya tuh. Nengok wong berdoso, contoh lagi berjalan nengok ada wong berdoso, dia nangis. Bukan nangis si wong itu, nangis si diri sendiri. Ya Allah, jangan sampai aku ini jatuh dalam dosa, ya Allah. Kali kita ini kan lain, kalau nengok orang berdosa itu, astagfirullahaladzim. Cak mana mati wong itu. Nah, itu kita, aku ini nyeritai diri aku. Kalau nengok orang berdosa, astagfirullahaladzim. Cak mana wong itu kaget mati. Asyik-asyik kita ini sudah pasti dapat tiket surga. Tobatlah Pak Yul. Ya, tapi kalau mereka yang punya nur, yang punya basirah, hatinya iqbal, kalau nengok wong berdosa itu, yang nangis dirinya, ngapo? Dia melihat orang itu seperti dirinya, ya Allah, jangan sampai ya Allah aku ini jatuh ke dalam dosa. Dan dia berdoa, kasihlah dulur ini taufik. Pernah kan aku cerita tentang situasi Abdul Qadir Jailani lagi jalan sama muridnya, diteriaki oleh seorang pemabuk. Abdul Qadir, ngamuk muridnya. Aku manggil Abdul Qadir, Abdul Qadir, Abdul Qadir ini banyak. Itu muridnya, biarlah. Halillahu Qadir, apakah Allah itu maha mampu? Naam, Allahu Qadir. Panggil lagi, ya Abdul Qadir. Hei Abdul Qadir, halillahu Qadir, apakah Allah maha mampu? Naam, Allah maha mampu. Pertanyaan yang ketiga sama. Ya Abdul Qadir, halillahi Qadir. Hei Abdul Qadir, apakah Allah itu maha mampu? Diam. Si Abdul Qadir Jailani, dia tidak bisa jawab. Ngomong muridnya, kenapa kau nangis? Apa kau tersinggung dengan ucapannya wahai guruku? Biar aku ngantamnya. Enggak usah. Dan pergilah si Abdul Qadir tadi, ditanya muridnya, ada apa? Waktu dua pertanyaan kau udah menangis. Kenapa pertanyaan terakhir kau menangis? Pertanyaan pertama, dia tuh nanya, apakah Allah maha mampu mengampuni aku sudah yang begini berlumur dosa? Apa jawaban dia? Ya, Allah maha mampu. Terus pertanyaan yang kedua, apakah Allah maha mampu menjadikan aku
posisinya seperti engkau wahai Abdul Qadir, jadi wali waliullah. Iya, Allah Maha Mampu. Terus pertanyaan yang ketiga, dia nanya, apakah Allah Maha Mampu menjadikan dirimu yang saat ini jadi waliullah menjadi orang terhina seperti dirinya saat ini? Tidak pernah menjawab. Kenapa? Kalau jawab iya, aku takut diamini malaikat. Artinya Allah itu Maha Mampu kalau menjadikan kita ini merubah. Allah Maha Mampu menjadikan Fahmi yang saat ini pakai imamah di depan Pak Yun, Pak Pendi. Bisa jadi kaki aku jadi wong yang paling dijijiki oleh wong di Lubuk Linggau. Cekionnya, ngaji hikam, ceramah pada YouTube-nya, subscribe, like, tidak tahu lebih iblis. Jadi, ah sudah, Pak Ari nengok aku. Hai Ustaz Murtad. Ah sudah. Ya. Oh ya Allah, memang lebih berat itu Pak Yul dari baik jadi buruk. Tapi kalau dari buruk jadi baik jauh lebih mudah. Padahal sependosa siapapun diberikan oleh Allah ruang untuk baik. Tapi itulah pandangan manusia. Ya. Saya pernah ngobrol sama wartawan. Ngapulah kamu nih kalau ada ustadz bersalah be kamu hebohin berbulan-bulan gitu. Ada ustadz melakukan kesalahan di Musirawas, mulai kamu. Padahal ada yang lah jahat tiap hari, duit rakyat diambil jiku. Lah tiap hari dia tuh jahat. Namanya manusia, ada banyak jiku salahnya mungkin apa? Sekali, dua kali jiku. Namanya manusia. Cano? Apa jawaban dia? Tak baca ustaz. Yang namanya ustaz itu seperti ditengok uang seperti kertas putih. Kapan ditetes noda sedikit pun langsung ketengokan. Padahal kan itu yang kata orang tuh, ustaz juga manusia. Gitu loh. Kalau Pak Ari bisa bukan bisa berdosa, punya potensi untuk berdosa. Siapapun gitu ini punya potensi bisa untuk berdosa. Siapa Pak? Maka Fahmi berpesan, kita siapa baik, nak kiai, nak ustaz, kalau kita tengok berdosa, jangan berlebihan cek netizen. Itu cengok tuh, pemain sepak bola gitu, nanggung. Menang kemarin itu dipuji-puji. Arhan ini luar biasa permainannya, sudah seperti Cristiano Ronaldo. Wah, apalagi Marcelino itu. Ya, tendangan lengkungnya itu seperti Roberto Carlos. Sampai dipuji-puji Roberto Carlos dari Indonesia. Kalah dari Uzbekistan. Aduh, ini Marcelino ini pemain egois. Tengok tuh, gak galak ngoper. Emang netizen Indonesia ini kayaknya kiriman iblis dari jahanam. Padahal kalah biasa, makanya gitu tuh kalau lagi menang jangan kaget. Kita kaji berikutnya, al-farah, kebahagiaan berlebih-lebihan. Nanti ini masuk ini. Jadi ini ceramah memper-memper sepak bola ini kena galau ini. Ya, kenapa ngaji hikamnya sama Pak Ari nak diajak ngobrol saya ini? Kalau ngaji hikamnya gaya Habib Umar enggak kena kaget. Ya, maka ngaji hikamnya seperti ini mohon maaf ya. Nah, jadi itulah. Nah, tapi poin yang pertama ini sedih nih dulu. Syabul Qadir diajak cak itu sedih dia. Oh ya Allah, sampai jadi pelajaran bagi diri dia. Sampai jadi satu timbul rasa takut. Bener juga uji Buddha itu. Aku nih pacak jadi cak dia itu. Bisa aku jadi cak dia. Makanya ada seorang waliullah menguji anak muridnya. Anak muridnya ini alhamdulillah dikenal masyarakat wong yang paling soleh. Ya. Dan ketika terkenal seperti itu, dia tuh jaimnian, benar-benar jaga image. Ditanya oleh gurunya tuh, kau tuh lillahi ta'ala apa tidak? Ya wahai guruku, aku ini benar-benar lillahi ta'ala. Nian lillahi ta'ala. Nian wahai guru. Ya sudah. Aku minta tolong ya. Siap guruku. Aku yang dimintai guru aku siapi. Dah, siap. Tolong belikan aku minuman sekerat. Minuman keras. Ya. Murid yang jaim tadi
Bebenar deh, Yai. Iya, belikan aku minuman sekarang. Di toko mana? Aku tidak galak toko yang lain. Toko yang di tengah kota situ. Nah, bayangkan lah, Pak Ari, masuk toko miras, ketua tiga MUI. Hah? Lewat Pak Pendi, netizen tadi. Sat. Astagfirullahaladzim. Ketua tiga mampir, yuk. Ketua tiga mampir. Wah, ini guru kita hikam ini, kacau ini. Hah? Tuh. Sampai sebegitunya loh untuk nanamkan rasa sedih ini. Senanamkan nur basiroh, ya. Akhirnya apa? Yang muridnya tadi itu ganti baju. Ganti baju, setelannya melir biar camano. Nah, nah itu disuruh terus sama kiainya tiap hari. Padahal tidak diminum sama kiainya. Cuma nak memberikan tarbiyah sama dia. Akhirnya apa? Demo masyarakat sama gurunya. Ya, demo masyarakat sama gurunya. Kami menangkap murid Anda. Beli setiap hari satu kan minuman. Kami tidak tahu kemana dia bawa. Nyocok pulau rumah minuman keras disuruh ditaruh di rumah dia. Ini kalau lain kali Dr. Topan jangan ketemu dengan guru yang model main ini. Kacau. Kacau dunia persilatan. Tapi akan ada kalau dalam ilmu tasawuf itu guru-guru yang aneh-aneh model main ini pasti ada. Pasti ada. Ditambah lagi tadi gara-gara jaim tadi murid ini beda penampilan pula. DM lah demo lah ribut rumah yang tadi itu muridnya tadi di demo. Dasar kiai pemabok, minuman keras. Dan takut pula keluar rumah. Oh, ya Allah, cak mano jelasin ini. Aku kan disuruh kiai aku nak jelasin takut. Akhirnya datanglah kiainya tadi. Masuk kiai. Tunggu, sudah. Ini murid saya. Ini urusan saya. Tidak perlu jelasin pula kiai ini. Masuk. Benar lillahi ta'ala. Kamu itu kan kadang-kadang rasa takutmu bukan karena lillahi ta'ala, tapi karena orang-orang masyarakat itu semua. Hah? Nah, jadi memang tidak paca ngaku-ngaku lillahi ta'ala, tidak paca, tidak bisa. Pasti Pak Yul akan ditemukan dengan sisi-sisi yang seperti ini. Ya, aku nih Pak Yul ngidupi kamu wahai istriku lillahi ta'ala niam. Ngaku lillahi ta'ala akan ditemukan dengan sesuatu yang akan Allah buktikan lillahi ta'alanya apa tidak. Ya. Pak Yul mah itu pula, Pak Ari aku juga mah itu pula. Sama. Sama. Ya, berdakwah lillahi ta'ala. Tahu-tahu balik tidak dapat amplop. Ya. Oh itu. Begerinyang di sini. Dasar tuan rumah tak mikir, aku tak pakai minyak di sini. Wah itu dia uji. Nah, gosok hati la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Memang nian mengresik, tidak mudah ngaku lillahi ta'ala. Ya, tidak mudah. Tapi kalau sudah terbiasa, sekali dikasih, biasa. Hai, sudah sering. Ya. Jadi ini apa bahasanya tuh? Apa bahasanya tuh? Inilah orang tua kan diuji. Nah, ini muridnya diuji oleh siapa? Oleh gurunya. Lu ngelembek. Akhirnya barulah gurunya ngasih tahu, sebenarnya saya ini lagi mendidik anak saya. Jadi dia itu, ya tapi nak apa nak kerudung-kerudung dia itu. Nah, itulah tadi karena tadi karena kita itu gelap digelepi oleh Allah. Gitu loh. Padahal ya biasa baik. Beli, minuman keras bawa baik. Ya, jadi memang seperti itulah kira-kira. Ya. Jadi kita itu kadang-kadang husnunya segala macam diuji oleh Allah karena Allahnya apa tidak. Habib Umar
ketika ceramah di satu tempat nangis, kenapa? Ya Allah, aku ini disambut sedangkan Nabi disambit, ya. Disambut, apalagi macam Habib Umar itu, wayang mobil itu begetokan, Habib, Habib, buka kaca, wong nak masuk duit tu. Nah, kalau kita happy lah, alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah ya Allah. Makanya Syekh Mutawalli Sya'rawi pergi ke satu negara, dikasih duit berapa juta dolar. Tahu Pak Ari, diapoi duit itu? Sampai di Mesir, tidak sepeser pun dia ambil duit yang dikasih 1 juta dolar tadi, langsung dibagikan. Ini namanya lillahi ta'ala. Habib Abdul Qadir Jeddah Assegaf, mak itu juga dapat duit dibagikan langsung, ya. Sama juga. Nah, kok jadi lupa? Syekh Mutawalli Sya'rawi mas datang ke satu daerah, disambut sampai gembiranya wong itu nak meluk Syekh Mutawalli Sya'rawi, kan tidak bisa. Akhirnya kok mobil itu diangkut oleh masyarakat. Jadi mobil itu sudah lagi berjalan, diangkut masyarakat, ngangkut mobil saking kami nak meluk Imam Mutawalli Sya'rawi, dipeluk mobil itu. Pas balik, kata Syekh Mutawalli Sya'rawi, tolong mampirkan di SPBU. Ya, nah, saya mau pipis dulu, mau ke toilet. Sampai di situ, apa? Anaknya nih, alangkah lama beliau ini, aku jatuh di kamar mandi. Terus dengar suara nyikat WC. Ayah, ayah, ya, sudah kamu sana aja. Kenapa? Ditengoknya ayahnya lagi nyikat WC. Nah, di mobil baru ditanya, ngapa? Saya mau membuang kesombongan ujub dalam hati, karena tadi dieluk-elukkan oleh manusia. Jadi memang berat sebenarnya. Itulah ngaji hikam itu sebenarnya bukan Fahmi yang pantas ngajarin, tapi jadilah ini kita ini apa namanya, nyicip-nyicip tahu baik, ya, tahu, sekedar tahu. Kayak mendak nian lagi tak tahu pula, ya. Jadi kalau kepengen menjadi ahli kopi, tenggelam dalam kopi itu sendiri, ya. Nah, kalau pengen jadi ahli dunia, tenggelamlah dalam dunia itu. Tapi kalau kepengen menjadi ahli akhirat, paling tidak berenang. Nah, kita ini berenang, main di pantai. Lo bahaya, ikan hiu dak tik di sini di pantai ini. Hah? Kita ini masih main di pantai, Mas Eko. Nah, namanya di pantai itu orang ketawa galo. Coba main di tengah samudra. Kapan sudah masuk di tengah samudra akhirat? Situ ada hiu, situ ada macam-macam hewan yang akan mengancam kita, ya. Jadi kita, ya, belajar ini dalam rangka apa? Paling tidak mengenal apa yang mau kita tuju. Ternyata menuju Allah itu tidak mudah, ya. Nah, ini jadi, nah, al-huznu, baru berikutnya wal-farah. Ya, apa itu farah? Apa itu huznu? Maka orang yang sedih ketika jauh dari Allah, lalai dari Allah, timbul rasa sedih, itu berarti apa? Orang itu punya cahaya, orang itu punya basirah. Ada rasa sedih, ya Allah, aku ni manalah, caknya istri aku ni cuma bahagia dengan harta yang aku kasih, tapi belum bahagia dengan apa? Kehidupan yang aku beri. Ada juga kita itu muhasabah diri, ya. Nah, jangan-jangan, ya, macam-macam lah kehidupan dunia. Nah, kira-kira al-farah, kita boleh tak berbahagia? Alhamdulillah Ustaz, aku ini sekarang ini sudah rajin sholat, ya, sudah galak ngaji, alhamdulillah. Bagaimana? Nah, itu kita bahas pertemuan besok. Bagaimana nasihat yang ke-58 dari Al-Imam Ibnu Athaillah. Mudah-mudahan Allah kasihkan kita cahaya terus, sehingga Allah buka basirah kita, dan hati kita bisa menerima dari segala apapun yang Allah perintahkan kepada kita, dan kita bisa menerima semua larangan yang Allah larang dari diri kita. Dan inilah yang kita kejar menuju mati ini, Marosik, ya, menengejar menuju mati ini apa? Menerangi cahaya inilah, membuat sensor basirah kita makin bisa membaca, sehingga nak senang
nak tak senang, kita tetap bisa bersyukur kepada Allah. Itu yang disebut dalam Al-Quran apa? Alladzina yunfiquna fis-sara'i wad-dharra. Ada orang yang mampu menjalankan hartanya di jalan Allah, baik dalam suka maupun duka. Nah, yang sulit ini dalam duka ini. Ya. Kalau dalam suka mungkin semua orang bisa, tapi kalau dalam duka fis-sara'i wad-dharra. Lagi buntu disuruh senyum. Pak Ari lagi buntu disuruh senyum, manolah ya Allah, walaupun senyum berat dengan Pak Ari. Bapak, apa kabar? Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, maafkan kami, ampuni kami ya Allah yang salah menyikapi hidup ini ya Allah. Ampuni kami ya Allah yang senantiasa menerima sinyal yang buruk dari kehidupan ini ya Allah. Maafkan kami ya Allah, isi hati kami, isi dalam pikiran kami ini hanya sesuatu yang tidak berharga ya Allah. Maafin kami ya Allah, kami melupakan bahwasanya perjumpaan kami dengan Engkau adalah hadiah yang terindah, hadiah yang terbesar ya Allah. Jadikan kami orang yang merasakan lezatnya beriman ya Allah. Jadikan kami orang yang merasakan lezatnya beribadah ya Allah. Jadikan kami ya Allah orang yang punya sensor sensitif ketika melihat dosa ya Allah untuk diri kami, sehingga kami membenci dosa itu ya Allah, merasa jijik dengan dosa itu ya Allah, bukan merasa jijik dengan pendosa ya Allah, tapi merasa jijik dengan dosa-dosa itu dan kami menjauhinya sebagaimana kami jijik dengan makanan-makanan yang kotor dan layak dimakan ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati wa qina adhaban nar. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.